supaya tidak terlalu besar ya, nanti kita ganti kerugiannya kan terus. Ada niat ke situ mamanya untuk membantu. Ya, selama ini lagi dibicarakan, kita bicara sama Rafli kan, karena pengakuan Kiki uang itu ada lari ke Manado, kata pengakuan Kiki. Manado tuh ke keluarganya. Kan yang menarik ketika pang. Ditanya sama Nia dia bilang. Kalau dari pengakuan Kiki, sekarang saya lagi minta kepada Rafi, saya minta semua rekening keluarga kamu yang pernah dikirim uang ke Gorontalo, kemana ke Manado. Ya kan? Dia ngaku hanya dikasih 5 juta sama Oi. Tapi pernah dikasih mobil, BMW, dan 5 motor ke teman-temannya. Jadi saya bilang, oke, saya saat ini percaya, tapi tolong semua yang rekening-rekening keluarga kalian tolong di print out aja. Kalau memang ada, kembalikan uang orang. Jangan Olivia yang jadi korban sendiri. Itu aja. Nah, masalah nanti pengembangan itu urusan polisi. Yang terlapor kan hanya Rafli dan Oi awalnya. Berarti yang dijemput pengembangannya kok jadi ini ponakannya Nia lah, gurunya Angga lah, gitu. Saya kaget. Rafli-nya malah ditahan. Iya, makanya coba daya sensitifnya penyidikan tuh harus lebih ke arah situ lah gitu. Bang, kondisi Oi sendiri gimana bang? Saya belum sempat ketemu, tapi kondisinya saya pikir baik-baik saja. Kalau kondisinya gimana? Ya Nia, saya mewakili untuk menyatakan permintaan maaf kepada orang pihak-pihak yang terkait di sini. Pun kepada orang-orang yang ditahan karena pulang putrinya, kita minta maaf dan mudah-mudahan ada upaya untuk jalan yang terbaik. Apakah memang harus menunggu atau mungkin karena jumlah tidak terlalu besar ya, nanti kita ganti kerugiannya kan terus. Ada niat ke situ mamanya untuk membantu. Ya, selama ini lagi dibicarakan, kita bicara sama Rafli kan, karena pengakuan Kiki uang itu ada lari ke Manado, kata pengakuan Kiki. Manado tuh ke keluarganya. Kan, yang menarik ketika ditanya sama Nia, dia bilang tidak. Jadi kalau tidak itu, kalau mau sumpah kan gak mungkin dia mengaku. Dia jelas, kemarin bilang tidak, ada juga mobil BMW dan motor. Belum tahu, saya tadi malam tidur, yang ingin dampingi Rahmat. Karena harusnya pemeriksaan Kiki ini satu minggu kemudian. Baru pemanggilan pertama, langsung dijemput, langsung ditangkap, langsung ditahan. Mbak Nia sendiri sudah jenguk Oi-nya, Bang? Belum, nanti segera. Bang, yang menarik, Bang, ada kabar soal investasi bodong juga nih. Yang ada aja yang pasti kan ini. Lihatin. Tunjukin. Di depan, Bang. Dari awal kan juga. Di depan, Bang. Ini, Bang. Angkat tinggian bang, tinggian bang. Bang, tinggian bang. Mendampingi Kikinya ya bang. Angkat tinggian bang. Nah, tahan. Bang Farhas, jadi mewakili Kiki aja ya dari 4 yang semalam tahan ya. Yang lain sudah ada pengacaranya. Bang, kabar katanya Mama Nia kepikiran dan stres bang, karena Oi. Oh, enggak. Bang, siap bang. Saya kaget aja guru-gurunya. Tapi mamanya tahu nggak bang kalau tingkahnya Oi di luar seperti ini bang? Kaget aja ketika guru-gurunya ditangkap semua dong. Orang susah. Jadi karena dia merasa nggak nyaman, ternyata anaknya merugikan orang lain gitu buat orang. Itu aja. Bang, ini kan banyak muncul baru nih. Tadi aja kita bicara yang fokus dulu nih. Kalau yang baru nanti. Berarti mamanya kondisi sangat baik, tidak stres atau. Tidak. Hanya nggak tidur aja tadi malam kan karena ponakan. Jadi kalau Oi misalnya ditahan sih, ya memang namanya ibu ya, tapi ini gurunya anak-anak yang sekolah ini yang cari makan disuruh kerja gitu. Dia marah juga kepada manajernya Nia dulu kenapa mau ikut Oi kan. Tapi ya, mungkin dia ngeprint itu. Bang, kan sama ini mamanya enggak tahu ya, Bang. Sekali itu dari kegiatannya Nia ya, Bang. Ah, ya, oke, jalan dulu ya. Sudah. Ya, Bang, ya, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Jalan. Bang.